Conny Priscilia. Saya tinggal dan berkarya di Yogyakarta. Saya di sini mengajukan proyek film animasi dokumenter yang mengangkat topik mengenai pernikahan tanpa anak dengan perempuan sebagai subjek utama dan perspektif utama. Kenapa? Karena saya merasa ini penting untuk diangkat. Ini jarang dibicarakan, sementara korban-korbannya ada. Karena mereka dipertanyakan kan, tubuhnya dipertanyakan, hubungan suami istrinya, terus dipertanyakan apa kesempurnaannya sebagai perempuan, dan yang tidak pernah dipertanyakan adalah suaranya, apa sih maunya, kenapa dia tidak mau atau dia tidak bisa atau dia belum mau. Itu yang dilewatkan oleh masyarakat, karena kehamilan atau punya keturunan setelah pernikahan itu dianggap otomatis, semacam tidak ada pilihan lain. Saya rasa itu isu yang tidak hanya di Indonesia, tapi di masyarakat manapun yang lebih mengutamakan patrilineal. Jadi itu masih jarang dibahas, karena memangnya dianggap otomatis, begitu. Jadi nggak hanya di Indonesia. Saya filmmaker ya, sebenarnya saya bukan kapasitas saya untuk menyimpulkan. Saya tugasnya adalah memberikan data dan memberikan wacana kepada masyarakat. Tapi kenapa saya terdorong untuk melakukan ini? Karena menurut saya sejauh ini masyarakat sudah terlalu ikut campur dan ikut bertanggung jawab atas intimidasi-intimidasi yang diberikan pada kasus-kasus seperti ini. Untuk saya, apakah ini adil? Tentu saja tidak, karena biasanya yang jadi korban utama ya tentu saja perempuan gitu. Dan jarang sekali ditanyakan kepada pria begitu. Jadi itu tidak seharusnya. Tidak seharusnya otomatis, karena balik lagi kita harus melihat apa sih tujuannya relationship itu, atau apa yang diinginkan. Yang paling penting buat saya apa yang jadi keinginan perempuan itu sendiri, karena itu adalah tubuhnya dia dan itu adalah masa depannya dia. Tujuan film dokumenter ini adalah untuk dua arah. Yang pertama untuk masyarakat, terutama masyarakat usia produktif, untuk bercermin mengenai bagaimana mereka memandang pernikahan tanpa keturunan dan bagaimana cara mereka memperlakukan perempuan-perempuan dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, untuk perempuannya sendiri, tujuannya adalah supaya kita perempuan mengerti hak kita atas tubuh kita sendiri, atas masa depan kita sendiri. Subjeknya, karena Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya di dunia, jadi kami berpikir bahwa subjeknya, profil ini cukup untuk dijadikan alasan. Maka kami mengambil subjek-subjeknya ya di Pulau Jawa juga, berdasarkan fakta bahwa Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di dunia. Ya, kami membuat film ini dengan teknik animasi. Justru tujuan besarnya adalah itu, agar subjek-subjek bisa dengan leluasa mengemukakan pendapatnya tanpa harus mengekspos identitasnya. Saya tahu tentang hibah ini dari teman yang kategorinya komunitas. Jadi komunitas seni budaya di Jogja itu kan tidak kecil, tapi saling memberikan informasi. Jadi saya taunya dari itu. Iya. Dan prosesnya buat saya tidak sulit dan juga tidak mudah. Karena tidak sulit karena saya memang sudah punya proposal ini. Jadi ini proyek yang
sudah saya develop dari akhir tahun 2016 dan konsep trailernya pun sudah selesai dari awal tahun 2017. Jadi ini proyek yang memang sudah saya kandung lama. Jadi ketika harus menuangkannya dalam sebuah aplikasi di Cipta Media, tidak sulit buat saya. Tapi juga tidak mudah karena tidak serta-merta mudah karena ini serius, ada sejumlah uang yang harus saya kelola dan pertanggungjawabkan. Dan karena saya filmmaker independen yang biasanya ada uang lanjut produksi, ada uang lanjut produksi gitu ya. Tiba-tiba saya diminta untuk merancang sebuah anggaran. Jadi tantangan tersendiri buat saya, meskipun menyenangkan sih. Dan prosesnya buat saya sejauh ini fair, cukup terbuka gitu.